Jadi karena mereka itu sebetulnya kan ingin bekerja, dan karena yang tadi saya cerita, jadi kita bisa menggambarkan lingkungan sosial anaknya, dari anaknya sendiri memang pendidikannya kurang, mereka juga terekspos pada sosial media dengan tawaran-tawaran muluk dari FB, dari Instagram, dari mana-mana, iming-iming yang nggak jelas. Namun karena kurang filter, karena tidak paham, maka mereka main oke saja gitu. Dan mereka cuma bilang ke orang tuanya, oh ada yang ngajakin kerja, gini-gini. Jadi mereka dikepung harapan-harapan palsu yang mereka sendiri sebetulnya tidak tahu, tidak bisa bayangkan realnya seperti apa gitu loh. Nah, ketika itu masuk ke yang real pun, ketika masuk ke yang situasi kenyataannya di sana pun, itu mereka masih menganggap bahwa mereka kemudian ya bekerja gitu.